Mut, gak boleh lo buang sampah kayak gitu. Tahu gak kalau saban tahun diperkirakan 180 juta ton plastik dibuang ke laut dunia. Indonesia terancam dituntut ganti rugi jika sampah dari tanah air terbukti merusak terumbu karang di negara lain. Indonesia at the moment are supplying the second largest of plastic garbage to the oceans. Tapi polusi plastik di lautan Nusantara tak hanya menjadi masalah Indonesia. Nah, mendingan kita makeover aja botol plastiknya. Oh iya, boleh juga. Ayo, klik. Okay. Masih ada sampah nih. Halo, Dede. Halo. Jadi kita mau bikin kerajinan nih. Kalian mau ikut gak? Mau. Oke. Okay. Yuk, kita ikut. Halo. Halo. Namanya siapa? Namanya Vera. Risa sekolah di mana? SD Babakan Bagan 01. Kelas? 4. Kamu suka beli minuman botol nggak? Kayak teh, kayak soda? Suka. Kalau udah minum teh pucuk, botolnya dikemanain? Dibuang. Kamu tahu nggak kalau misalkan sampah itu dia menyebabkan apa? Banyak nyamuk. Okay, benar. Kalau misalkan aku kasih ini, coba pegang. Kalau kamu aku kasih itu, kamu mau bikin apa? Mau bikin celengan. Mau bikin celengan? Bisa. Kamu mau bikin apa? Bikin pot bunga. Dede siap nggak buat makeover si Tami? Siap. Yuk. Ayo cintai bumi dengan cara makeover Hitami. Cintai bumi dengan cara makeover Hitami.